Oke, welcome back. Hai, hai, hai. Kok berdua doang ya? Iya nih. Hati yang luka, cinta sederhana. Kau buat merana, bilang-bilang sayangnya. Aneh. Tanpa bayang, suka diri. Emang nih kurang. Manajemennya kurang ya, time management-nya. Tapi ngomongin ini dulu dong, background dong. Ini kenapa kayak gini nih? Oh ya, jadi sudah backgroundnya kenapa? Dilihat. Ini Giselle nih, Giselle. Seperti dapat dilihat di ininya, di thumbnail, bahwa hari ini kita bakal ngebahas tentang penggunaan masker di masa angker. Yoi, masa angker terusnya masa pandemi kayak yoi. Gini. Yoi, gokil. Sebenernya pengen ngikutin lagi dulu juga. Kalau apa? Kalau acara ini Ngabuburit Show bakal tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu jam 4.50 sampai 5.20. 30 menit. Yoi, betul banget. 30 menit doang loh, jangan sampai ketinggalan guys. Oke. Oke, jadi langsung aja kali ya, atau gimana ya? Jadi karena saya dan Ais merasa bahwa kami belum cukup expert lah ya dalam permaskeran ini, karena sebenarnya masker ini menjadi hal yang penting gitu loh dalam hidup orang normal zaman sekarang, iya nggak? Bahkan the new normal, bahkan gue nonton kemarin di TV, orang nggak pakai masker keluar tuh didenda guys, walaupun walaupun dendanya cuma 7.000 ya, dan biaya sidang 3.000, 10.000 tetap aja didenda, hati-hati. Oh itu di Indonesia itu? Di Indonesia iya, gue ngeliat kayak banyak orang lagi duduk itu berjejer di polsek, terus yaudah, dikasih-kasih masker gitu. Kayaknya karena jadi kalau nggak mau kena denda ya guys, iya kalau nggak mau kena denda pakai masker guys aja. Gampang masker, katanya sekarang tuh masker kain aja isi ngapain kelihatan loh. masker kainnya itu cukup, ini kameraku di sini sekarang. Masker kain aja cukup, kata pemerintah sekarang gitu. Jadi gampang beli satu atau dua lah, terus gue ganti. Cuci. Nah, namun karena kompetensi dari saya dan Ais dirasa kurang, dan banyak hal yang bisa dikupas dari masker, makanya gimana Ais? Ya, ini kita kedatangan bintang tamu lagi ya, kayak kemarin ya. Alhamdulillah, hadir di sini. Tamu. Mungkin udah bisa hadir di sini. Langsung dinyalakan mic dan videonya. Sabar. Bagi penonton setia ini gue kasih clue nih. Siapa bintang tamu ini adalah kemarin yang sempat di episode 1 ngejawab ini kita, apa, tebak gambar kita. Yoi. Mungkin penonton yang lagi nonton mau nebak di kolom komen siapa kira-kira orangnya, bisa langsung. Oke. Okay. Okay. Kalau gitu langsung kita panggil aja. Ini dia. Gestarnya. Waduh pintu. Iya, waduh. Mantap, spesial. Kok makanan ya, kok makanan. Aduh, jadi lapar nih. Jadi, halo. Wih, halo Arsel. Wih, ini dia Arsel. Halo Arsel. Akhirnya. Terima kasih guys, udah memaksa gue untuk datang. Akhirnya ada wanita di live streaming ini. Aduh, oke. Okay. Jadi Sel, apa kabar Sel? Baik. Gimana sebulan, udah 2 bulan kebelakang ini? Aduh, bosan banget sih sebenarnya. Nggak keluar rumah, di rumah doang, jarang keluar. Sekali ya keluar cuman belanja doang, terus kayak ya udah full on gear, pakai segala hal kayak masker. Nggak pakai APD kan? Tapi nggak pakai APD. Ya, oke. Kalau gitu sebenarnya gimana sih Sil? Lu kenapa lu mau ngangkat topik tema masker ini, kenapa sih? Ada apa dengan masker? Ada kegelisahan apa yang dirasakan? Karena menurut gue apa ya? Kan sempet tuh fenomena kayak masker tuh langsung melejit kan, semua orang pakai masker, mencari-cari masker, sampai masker tuh langka banget. Sampai mahal. Terus kayak,
Iya, mahal banget dan langka. Terus gue agak kagum gitu sih sama orang-orang, apalagi orang Indonesia tuh banyak banget yang kreatif gitu. Terus kayak dengan masker yang mahal, walaupun sekarang udah enggak ya. Sekarang udah dengan masker yang mahal tuh kayak mereka gimana sih cara bisa memperoleh masker, bisa pakai masker sehari-hari, tapi dengan cara kreatif gitu. Memperoleh masker dengan cara kreatif. Memperoleh masker. Iya, memperoleh masker itulah. Apakah ini salah satu contoh masker yang kreatif? Waduh. Bukan ya? Beda konsep. Bisa. Yeah, waktu beda. Itu ada kan yang sempat, kalau teman-teman tahu, ramai tuh waktu itu ada berita yang bapak-bapak diberhentiin gara-gara pakai sheet mask. Demi apa? Waduh. Itu dia ngelawak apa emang goblok nih? Klarifikasinya kalau saya ngelawak di sini ya, saya bukan goblok ya. Maskernya interpretasinya beda gitu. Mungkin pemerintah juga emang kurang jelas gitu ngasih tahu masker tuh harus masker. Iya, mungkin. Nggak semua orang berpersepsi sama. Iya. Open minded lah kita ya. Emang macam-macam orang menggunakan masker secara kreatif itu ada kayak gimana ya, Shell? Gimana ya? Gimana, Is? Ya, ini dari Arsyal gimana? Dari Arsyal kan bintang tamunya. Tuh ketawa. Ya, jadi... Tunjukkan saja. Banyak sih buat... fenomena yang gue temuin, terus kayak pengen sharing aja ke teman-teman. Nah, Jadi... buat tema hari ini, karena tema hari ini masker, jadi ini kita udah menyiapkan konten ya dari Arsyal. Arsyal udah ngirim-ngirim kontennya ke saya, jadi langsung kita tunjukkan aja, kita tampilkan di layar. Ya, ini dia contohnya. Aduh. Coba Syal, ini apa, jelasin Syal? Saya kurang ngerti ini. Kenapa kayak gini bapaknya ya? Tweet dari Ordure Bizarre. Oh iya, nah, gue baru sadar juga nama akunnya itu. Ini mungkin satuan apa ya, keamanan ya. Lagi siap-siap di pagi hari briefing gitu. Terus ya buru-buru, gara-gara corona. Buru-buru kali deh. Iya, kayak buru-buru. Buru-buru. Atau kurang sumber daya mungkin. Dia kayak memanfaatkan aja apa yang ada gitu, yang bisa dia temui. Tapi ini menarik banget sih menurut gue, kayak dia menyesuaikan, dia bikin sendiri dan menyesuaikan gitu. Kayak ini pakai tisu. Maaf, motong bentar. Yes, di YouTube-nya ada kendala nih, ada masalah nih. Ada kendala ya, sebentar. Nah, Oh iya. It's back guys. Kita lanjut aja ya kalau gitu ya. Lanjut aja. Ini apa sih? Ini tisu ya? Apa sih? Kayaknya sih tisu ya. Ada-ada aja nih orangnya. Ini screen share gue masih gak kelihatan sebenarnya di YouTube-nya. Udah, tar, tunggu lagi. Udah ya? Udah ya? Oh, udah, oke. Oke. Itu apa sih? Dari komen-komen. Itu tisu ya? Tisu dibolongin? Iya, tisu dibolongin. Apa itu kertas? Nih, kalau kita zoom tuh kayak ada... Ya, coba sih di zoom gak? Nih, ada titik-titiknya kayak tisu roll gitu ya. Tisu ini ya, tisu toilet tuh yang di... Tisu toilet, tisu roll, ya. Kayaknya dia, mungkin dia abis... Satuan kebersihan ya. Mungkin ya ini. Satuan, pasukan oren. Iya, tapi gak oren sih. Aduh, ada-ada . Oke, kalau gitu boleh. Ya ini itu contoh. Itu komennya contoh. Bahasa Spanyol, lo bisa baca guys. Iya, ini bahasa Spanyol nih kayaknya bukan dari Indonesia ya, jadi... Untung ya, nggak malu-maluin ya. Oh iya, itu polisi. Ini contoh yang... Salah satu contoh. Ya? Padahal contoh yang bener ada ya sebelahnya. Iya gitu kan. Susah ini jangan ditiru ya guys. Ini jangan ditiru. Tapi bener itu relatif mungkin. Oke. Mungkin yang lainnya yang salah. Mungkin yang bisa. Kita nggak tahu ini konteksnya apa. Makanya suruh bikin masker sendiri. Mungkin di Spanyol beda lah ya. Oke, bisa dilihat konten berikutnya. Oke, ada lagi ini kreatif. Dia. Wadaw.
Saya baca dulu ya, jangan tergiur penawaran harga murah toko online. Ada yang nawarin satu box Rp30.000, isinya 100 piece. Setelah dipakai ternyata begini. Wow. Aduh. Ini ya guys, sebenarnya sempat rame tuh ya cara pemakaian masker yang benar. Katanya nggak boleh kayak gini, hidungnya harus tertutup. Nah kalau ini gimana, hidung doang yang tertutup ya? Ya bener dong, berarti ini hidungnya ketutup. Ini malah gak bisa napas. Hidungnya ketutup ya, bener ya. Satu box 30.000, isi 100 pieces. Waduh, satunya gak nyampe 1.000. Salah sih tergiur, gara-gara waktu lagi mahal sih ini mungkin ya. Oh, jadi iya. 30.000 100 pieces menarik banget. Menarik banget, satunya cuma 300 perak bro. Kali nggak beli begitu ya Allah. Tapi gue penasaran sih sebenarnya, kira-kira ini masker sebenarnya buat apa ya, kalau cuma apa emang tujuannya nutupin hidung atau mungkin bukan untuk manusia gitu? Iya kali ya. Menurut gue bukan untuk manusia sih, mungkin untuk orang-orang yang punya... makhluk-makhluk lain sebenarnya. Iya. Oh, kalau gue baca dari komen ya, ada yang bilang ini sebenarnya buat mata. Sakit banget. Oh, benar. Kayak ini. Kayak apa yang di Avengers, yang di Avengers. Yang kayak buat nutup mata satu gitu. Bajak laut nih, bajak laut kayaknya, masker bajak laut. Ini itu masker penutup mata bajak laut. Wow. Jadi bisa aja ini bukan penipuan toko online ya, bisa aja ini bapaknya aja yang salah nih. Salah target pasar. Bapaknya. Harusnya masker mata, dia kira masker hidung gitu kan. Salah persepsi, miskom. Salah bapaknya, iya miskom. Deskripsinya kurang kali ya pas di website-nya. Tuh, untuk anda-anda yang berjualan di e-commerce, tolong dijelaskan deskripsinya. Ya, biar gak terjadi seperti ini lagi ya. Coba kita lihat berikutnya lagi. Ini. And I'm all up in the bank with the funny face. Wow. Oh, itu dia pakai gitu. Gua kira tadi pas lihat itu kayak tempelan emoji, jir. Ternyata beneran. Tapi gua enggak melihat salahnya sih. Maksudnya ini dia justru paling aman kan. Ini kayak yang orang-orang pakai face shield sekarang itu loh malah. Oh, bener. Iya kayak face shield ya, tapi ini jadi lucu gitu, pakai emot-emot gitu. Iya, jadi terkesannya dia bahagia terus senyum. Pahala ini menghibur orang lain malah. Oh bener ya, setuju sih. Ini jangan dihujat nih orang guys, ini orangnya panutan, melakukan hal yang baik, panutan baik, bener. Oke. Okay. Ini gak ada orang Indonesia ya ternyata. Gak ada orang ini, bule nih kayaknya nih. Komennya, waduh Nicki Minaj. Kenapa Nicki Minaj? Kenapa ada Nicki Minaj sih? Itu Nicki Minaj jangan-jangan. Wah, bisa jadi sih. Nggak sih, kalau menurut saya sih bukan sih ya. Sekalian ngelindungin, sekalian... Ini modal sih gue buat beli mah. Kalian ngelindungin, sekalian nutupin identitas lu. Oke, langsung ke berikutnya kali ya. Langsung gila. Lucu-lucu banget nih Arsya nih. Masker gratis nih guys, nama toko tertera. Maaf, aku sendernya salah gambar guys, yang ini harusnya. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti gue. Gue ngerti sih, Syah. Coba dijelaskan. Jadi ini kayak salah satu kayak, lo tau kalau lo tau kayak manifest gitu yang ngumpulin tweet-tweet atau DM dari orang-orang stranger gitu. Jadi kayak kebetulan tuh ada stranger yang mau berbuat baik gitu, ngebagiin masker gratis dari sebuah toko. Tapi kayaknya dia salah kirim foto jadi itu. Gue gak tahu ini apa, Doraemon. Dengan muka yang diganti. Jadi salah fotonya. Dia memperbaiki gitu di selanjutnya. Kayak, maaf aku sendernya guys. Itu foto Doraemon dapat dari mana? Mukanya kayak begitu. Itu, tapi itu Doraemon pakai masker juga sih berarti. Masker wajah kan? Masker wajah. Oh iya. Saya lagi nyari ya. Saya lagi nyari. Masker muka orang. Saya lagi nyari. Letak lucunya di mana ya? Tapi orang-orang ketawa di komen ya. Apa gue yang gak ngerti aja nih sendiri? Konteksnya udah berbeda ini. Iya, ini bukan lucu. Bukan kekreatifan masker lagi.
Ini emang ini kesalahan okay. Human error, human error. Oke. Langsung ke berikut aja kali ya. Ini saya nggak ngerti soalnya. Iya, biar yang lebih ger lagi ger. Waduh ini apa? Ah ini dia. Waduh. DIY masker nih. Kayaknya ini tulisannya masker nih, pakai bahasa Jepang nih kayaknya. Masker DIY. Oh, bisa gitu, coy. Oh, bisa ya. Wah, ini udah kayak gini. Gede banget. Wah. Wah, anaknya juga dikasih, bro. Jadi kayak Anbu, ya kayak Anbu. Aduh. Jadi ini, aduh, kenapa gini sih? Kenapa, aduh. Anaknya juga dikasih. Oh, ini menurut ini melindungi guys. Wah gak ngerti gue. Ini melindungi ya, melindungi dari virus mungkin ya, pernafasan apa saluran pernafasan terlindungi. Tapi dia saluran buat dia buat ngeliat gitu, gimana buat makan gimana gitu. Eh kalau makan emang salah, bukan makan ya, buat ngeliat sih sebenarnya yang penting. Ini pernafasan terjadi ini bukan, jalan dikit kejedot nih. Ih jalan dikit kejedot sih. Tapi kan empuk ini. Kejedot gak sakit. Oh iya. Yeah. Gak tahu sih. Gak tahu empuk atau enggak. Wah. Jadi mungkin ini. Ini sebenarnya. Mungkin oh berhasil niat, loh di orang. Iya niatnya baik kali ya. Tapi mungkin bukan buat untuk semua size mungkin ya. Bukan kayak gini ya. Mungkin yang sebelumnya. Yang biru. Yang biru pas. Sebelumnya. Juga. Yang biru bisa. Yang biru pas ya. Biru pas. Wah. Kreatif juga ya orang-orang Jepang ya. Oke, okay, next kalau gitu. Sumpah gak kepikiran maksudnya bakal kebagi dua gitu. Wah, ini coba video. Kita lihat. Wah, aduh. Wah. Wah, keren banget. Wah, keren banget. Kayak bebek, kayak bebek. Aduh, coba kita lihat sekali lagi ya. Wah, ini plot twist, plot twist. Wah. Pak, plot twist, Pak. Wah, tapi ini sebenarnya salah satu solusi dari masalah kita sih. Kayak orang-orang pakai masker kan masalahnya nggak bisa makan. Ini jadi bisa makan, cuy. Keren sih. Kayak orang-orang ini. Banyak yang nggak suka pakai masker gitu gara-gara ngeribetin. Jawaban atas permasalahan. Jadi tren. Itu dijual nggak ya? Pengen beli deh gue. Definisi modern problems require modern solution sih menurut gue. Iya, ini drill. Wah gila. Gak ini bisa dicontoh, sih guys. Iya. Jangan lagi puasa. Jangan deh. Lagi puasa gak. Bener. Tapi kenapa awal-awalnya dia kayak ngeliat sekeliling gitu ya, kayak tertak gitu. Kayak takut ketahuan ngapain. Tapi sebenarnya ini fungsi maskernya jadi gak ada ya, nggak sih? Apa tetap masih dia terlindungi? Apa enggak? Interpretasi mungkin itu. Kenapa sih? Kenapa dia harus lihat seling dulu sih? Makan-makan aja. Aku takut ketahuan gitu. Takut dimintain ya, takut dimintain. Bagi dong. Nah, ini keren sih. Ini really innovative person kayak gini. Ngaco. Ini next lagi, biar PSBB gak asem-asem amat. Ini ada ini pasti resleting di masker lain nih katanya. Kenapa? Ada apa? Ada yang komen di YouTube, bisa jadi ide buat kasih resleting di masker kain dari Dewi Satyasari. Oh. Wah, ini mak gua. Ini apa nih? Kok gua yang nanya, kan gua yang ngasih ya kontennya. Iya, coba jelasin ya. Oh, ya. Lanjut. Ini katanya kayak dari ban ya? Atau dari apa ini? Dari ban dalam sih kayaknya ini. Ban dalam ya? DIY. DIY juga ini. Itu buat masuk ini kan, pompa. Ya Allah. Oh, tadi mungkin kita udah masuk ke beberapa modern problems require modern solution dari masker-masker ini kali ya. Terus kayak, biasalah orang Indonesia suka ngudut gitu kan. Lu nggak gitu, Is? Kalau pakai masker kayak nggak bisa. Wah, tapi... Itu sama kalau... ya permasalahannya kayak yang tadi ya. Iya. Kalau dia ngirup tapi masuk ke hidung nggak sih itu? Kayak nggak ke mulut itu.
Bener ya? Tapi bener juga ini. Ini aman sih, maksudnya kan dikit kan kebukanya dan langsung ketutup sama rokok gitu. Iya. Virus corona mau masuk ke alangan asap rokok. Ke filter juga tuh sama filter rokoknya. Iya. Yeah. Oh, filter rokoknya ya. Oh, bisa bisa dibantu, gitu ya. Dibantu sama filter rokok. Ya virusnya masih bisa masuk, bocor alus cat. Selamat tinggal corona, selamat datang TBC. Waduh, orang-orang. Kan ada filter ya tuh, benar. Mau nyobain. Ih, kan ada filternya. Kamu suka udut kan? Waduh, oke coba kita next lagi. Edible face mask. Wow. Waduh, pakai kebab tuh ya. Tapi kalau udah dimakan kan nanti kagak ada jadinya, udah hilang dong, gak ada face mask lagi. Cuma sekali pakai, aduh, sekali pakai. Aduh, ada-ada aja sih. Orang-orang. Menarik banget sih ini. Ini konsepnya mirip yang tadi tisu gitu, dia bikin sendiri kan nih, ngerobekin sendiri. Eh, Gani datang. Weh, Gani. Lu melewatkan banyak hal aja. Oke, kalau gitu saya lift ya. Gue juga lift kali ya. Biar ada yang menutup sendiri ya, Gak gitu, Is. Gue bisa ada kerjaan, Is. Kerjaan mendadak. Kemarin coba Gan, ini lagi edible face mask nih. Menurut tuh gimana, Gan? Ini bagus sih. Iya, sebagai penikmat makanan, Gan. Iya, Gan. Mungkin bisa coba, Gan. Oh, yang ini menjawab permasalahan Gan nih, gitu kan. Kalau pakai masker. Iya, Gan. Tapi lapar. Dan tadi kan permasalahan lu kan, Is. Mau ngudut di tengah. Aduh, iya. Iya, lu kalau mau AIC bisa nih, AIC pakai masker. Ini cinta lingkungan, Oh iya, zero waste ya? Ya, zero waste. Zero waste, mantep. Biar-biar. Dihabisin. Maskernya dimakan. Wah, pasti gue baru sadar cuy. Ini sama bentukannya kayak tadi, dibolongin gitu buat telinganya. Itu roti kebab, Pak, roti kebab. Iya, buat telinganya kayak tadi yang tisu. Wah, aneh-aneh aja. Keren. Kepikiran ya orang. Iya, orang. Oke, next. Ini gimana dan kenapa? Mungkin ini gara-gara sekarang udah boleh keluar kan ya, tapi masker masih hits gitu, biar tetap trendy kita ya ini. Wah. Tapi menurut gue, komen paling top ini, boy. Maskernya Nabi Adam. Wah. Aduh. Ngasal banget ya orang-orang ya. Kok lu pada gak pakai masker? Wah iya. Nih ada nih. Ini masker gue tadi udah nih. Udah. Ih gak enak. Sebelum ngomong. Iya. Gak, Is. Kenapa masker lu kayak gitu, Is? Ayam-ayaman, bro. Biar tetap stylish punya, kan. Kayak mbak ini gak mau kalah stylish juga mau pakai masker. Lu gak punya diri ada yang berbeda dari gue. Tadi dan sekarang. Apa lu potong rambut? Potong rambut. Yoi. Jadi lu telat siaran karena lu potong rambut. Yeah. Profesionalisme lu di mana? Ya kan, tukang potongnya ke rumah, Is. Jadi enggak masa gue suruh nanti. Oke. Jadi itu lu. Ya kenapa enggak bisa adek lu dulu gitu, adek lu duluan. Enggak bisa, harus gue duluan. Siapa kan? Tukang cukurnya mau ini juga ya? Iya, tukang cukur rambutnya siapa? Kok dia mau datang ke rumah lu? Ya ada. Masa enggak mau? Kagak, maksudnya... Kok kira jadi ngebahas tukang cukur ya? Gak apa-apa, ini biar ada gimmick yang bagus kan. Tuh, ternyata ya seneng. Lu potong rambut ya kan? Lu ganteng, gondrong. Ah, panas di Jakarta. Ah, tapi gue juga pengen potong cuy. Enggak, tetap kita jadi ngomongin potong rambut beneran. Iya, maaf. Arsyil gak mau potong rambut? Oke. Mau sih benernya. Tapi gampang jadi kalau cewek potong rambut. Gini. Iya. Iya sih benar. Bukan gitu. Oke, ya, mungkin kita bisa next ya. Durasi. Kan enggak ada adi. Oh iya, enggak ada adi sih. Oh benar. Tapi kan 40 menit tutupan Zoom-nya. Kita habisin aja Zoom meeting-nya deh. Habisin jatah. Jangan marah ya teman-teman, soalnya Depok emang corona segede cilok. Masker rambutnya Mina Trap Japri ya, harganya 20.000. Wah. Aduh.
Sama ini kayaknya masalahnya main tadi ya. Pengen ini dia, pengen stylish. Salah gaul, salah. Merajut sendiri tuh. Memanfaatkan skill ini, dia bisa merajut terus memanfaatkan skill. Iya sih. DIY. Ini kayak peci ya, kayak peci. Oh, terus sama ini kan, gara-gara corona orang-orang susah nyari pendapatan ya, dia berusaha. Benar. Berusaha. Berbisnis. Berusaha menyakiti orang. Ini yang terakhir ya berarti ya. Corona segede cilok. Iya. Tapi ada tuh gambarnya. Ini ada. Oh, salahnya ada. Juga deh. Misinterpretation when you tell New Orleans people to wear a mask, you need to be specific. Wah, ini kata yang masalah yang belakang, bukan yang depan. Ini yang salah dia. Dia nggak mau diketahui identitas. Itu mukanya kayak ketahuan. Ups. kayak romedal. Ini kayak tadi yang selingkuhan tadi itu. Gue dapat mas kemarin bro. Ih, gokil. Gaya sih, tau lagi. Katanya ini masker ada kipas anginnya, bro. Coba. Sumpah. Coba nyalain. Kipas angin. Mana sih? Exhaust kali, exhaust. Ntar nyalain ini gak sih? Apa sih, gak ada bedanya? Ntar. Gak ada bedanya, sih. Udah lah, lanjut. Kayak kipas. Udah sih, itu kontennya udah habis. Ya. Kontennya udah habis. Aduh. Oh, jadi gini dong. Oke. Lu baru dateng. Oh, ini konten yang gue tunggu-tunggu nih. Di abis. Oke, okay, jadi di waktu tersisa ini kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Nah, katanya ada tebak gambar. Ya, entaran. Oh, belum jamnya. Udah jamnya ya? Harusnya udah sih sebenarnya. Oh iya, tunggu countdown Zoom aja ya. Oh iya, karena gak ada Adri hari ini, jadi kita bisa agak lewat dikit kita sininya. Jadi ini ada Adri itu keuntungan apa kerugian ya? Apa ini ganti aja gue? menarik. Sorry Adri. Gimana sobat ngabuburit bisa dikomen coba sobat ngabuburit. Lebih milih siapa? Arshel atau Adri? Please ya komen guys, komen di samping. Di bawah. Lah kalau di YouTube kan di samping. Tapi kalau di laptop di bawah. Ya, di mana aja lah di kolom komen. Adi. Lagian mau ini lu malah memilih LKO dibanding Ngabuburit Show, Dri, lu. Yang bener aja. Harusnya bisa di-mute ya. Melakukan bias. Waduh, udah muncul nih. Wah, ini udah muncul nih remaining time. Oke, kalau gitu karena Zoom meeting-nya udah mau habis, tinggal 10 menit, ini saatnya kita tebak gambar. Yes. Oke, ini dia share screen. Oke. Clue-nya dia seorang entertainer Indonesia. Entertainer. Bisa disebut pelawak, tapi enggak sih, gue gak pengen nyebut dia sebagai pelawak. Nggak lucu soal dia. Siapa? Entertainer, host. Terkenal. Ayo, bisa komen. Karena gue nggak bisa. Gue udah nggak mau nebak lagi ya. Gue udah nggak bisa dapet ini. Kemarin break sama Gani. Kemarin tuh Andrea Taulani. Terbaik. Ini album ya, album. Kanan album kayaknya. Playlist apa playlist? Ah, nggak mungkin nama orang playlist. Album. Entertainer yang belakangnya. Paji Pragiwaksono. Kenapa tuh? Nggak tahu. Kalau dia mau pelawak kan. Kan dia stand up comedian. Kan nggak lucu tapi. Kan nggak lucu. Kayak lucu. Apa ya? Bukan pelawak sih sebenarnya. Tapi ya suka muncul di acara-acara gitu. Tapi bukan pelawak. Dia lebih ke host sih, entertainer. Oh. Sangat terkenal, kaya dia. Uya kuya. Bukan. Uya kuya. Kenapa kaya langsung uya kuya gitu? Raffi Ahmad.
Betul sekali. Tapi rapi amat. Coba bisa dijelasin gak, Cil? Bisa dijelasin gak, Cil? Gue gak tau amatnya, tapi ini dia rapi. Bapak-bapak yang sebelahnya rapi. Iya, betul sekali. Dia rapi. Kalau orang naik meja kan sebutannya baju rapi, kan? Nah, ini Ahmad, Ahmad Dhani. Dewan 11, kan? Ahmad Dhani. Rapi Ahmad. Rapi Ahmad. Yeah. Oh, iya. Gue gak tertarik sih. Trik gue kembali. Oke, kan? Ingat tugas lu, kan? Matahin striknya Arcel, ya? Biar gak ada hadiah. Adri di YouTube. Jadi komennya ada Adri. Eh, mana Adri? Ini masuk sini. Ini orang. Dia lagi buka, ya? Iya, lagi minum. Iya, udah jam buka dia. Sini, Adri, masuk. Lu menunaikan tanggung jawab dulu. Gara-gara waktu siarannya bisa lebih lama, kayaknya... Kalau gak dulu, gitu deh. Sorry, Adri. Sama Arcel kita bisa sampai 6:30. Lagi orang-orang Surabaya nih. Stop share. Oke. Okay. Dri sini, Dri masuk dulu, Dri. Sambil minum aja enggak apa-apa. Dia lagi makan ondi-ondi gitu. Eh, ini dijawab juga Dewi Satyasari Raffi Ahmad. Oh iya. Itu ibu lu kan. Iya, ibu gua. Oswer. Itu mah gua enggak usah. Jadi setujuin Adri loh ini. Ya, yes, nyokap lu jawabnya pas udah dimunculin jawabannya, ya. Yes. Iya, yeah, bohong deh, bohong. Udah, gak usah. Tapi kan kita harus berwaktu kalau ada orang tua. Eh, Gan, gue mau ini dong. Cokon-cokon rambut lu bisa ke rumah gue gak? Oh. Rumah lu dimana dulu? Rumah gue di Jaktim, Taman Mini. Nanti gue kasih nomornya deh. Ay, sabi. Lu kenal dari mana? Di dekat rumah. Ini bukannya Pasar Minggu. Ya emang kenalan. Emang dia emang langganan. Bro. Emang yang motong rambut lu dari kakek lu katanya. Kagak. Kakek gua aja di Surabaya. Ya ya. Ya betul, dia ikut migrasi. Enggak. Berlebihan. Gue pengen nih rambut gua udah kagak jelas lu. Oh, begini aja. Mau ini rambut gua sekarang. Iya, itu jadinya gimana? Gondrong nah, iya, atau kan gue udah bikin poll di ini kan di Instagram. Instagram. Ya, lu siapa? Lu poll gitu siapa? Ya di Instagram second gue kan biar teman-teman gue pengen tahu teman-teman gue pendapatnya kayak gimana gitu kan. Ya udah ini sekarang. Sekarang gue coba nanya pendapat ini kali ya viewers. Gue tuh pengen potong rambut. Iya. Gue tuh pengen potong rambut. Aduh, tuh mana sih nih? Lama nih. Internetnya. Ini gue boleh live report nggak dari Instagram ya, dari Twitter Aska yang kemarin di bintang tamu. Berulah lagi. Apa dia? Waduh. Iya. Di Twitter barunya. Terus saya share di sini aja ya sebentar nih. Ya, virtual background harus dimatiin dulu. Nih, jadi saya tuh bingung antara mau gondrong lagi kayak dulu nih, ini kayak gini. Atau mau dipotong kayak gini. Anjir, keren banget ya kalau di fading kayak gini ya. Drake, kayak Drake. Ini ya kan kayak Drake kan, keren banget cuy. Okay. Bisa tumbuhin juga is jenggotnya. Kalau jenggotnya gak bisa sih. Bisa is pakai wak doyok apa dulu? Wak apa? Wak doyok. Aduh. Wak doyok. Gak pengen pakai wak doyok gue. Cakson. Cakson. Cakson apa? Aduh, hal yang tidak ada. Ini fiktif. Oke kali ya, karena waktunya udah tinggal 4 menit, bisa kita closing statement kali dari Arcel, yeah. Sebagai bintang tamu, ada closing statement. Kepada warga Indonesia mungkin, dan teman-teman lainnya yang sedang menjalani salam boleh. Pandemi ini. Salam apa lagi? Stay safe, stay healthy, stay gaul. Stay gaul. Oh ini kayak planet remaja. Peace, love, and go. Gue juga ada sih sebenarnya closing statement. Apa is? Banget. Kayak ini mumpung temanya masker juga ya. Buat orang-orang yang mampu ya untuk beli dan pakai masker. Jangan lupa, saya lagi mau menyampaikan pesan yang agak serius gitu kan. Dia malah bercanda gitu. Bagi orang-orang yang mampu lah ya untuk beli masker dan
pakai masker, jangan lupa untuk selalu pakai lah, karena ya bersyukur selagi lu apa namanya masalah terbesar lu ada cuma mager pakai masker, lu harus bersyukur lah untuk membantu sesama lu juga gitu loh. Jadi supaya kita pandemi ini cepat beres ya, jangan lupa untuk membantu dengan menggunakan masker. Iya. Tapi katanya kalau masker tuh buat ini, buat laki-laki. Kalau buat cewek bakar. Aduh. Ketaker itu lu. Di Jakarta masker nggak laku katanya. Yang laku apa? Tuh? Broker. Bunker. Oh, bang. Kalau Sunda apa? Bandung. Cuiker. Kanker. Aker. Gan, kata Gisel semangat kan? Oke, tuh kan. Bercanda lu kurang lucu. Merah putih sama Gisel. Salam dari Mahmud. Ini gue setengahnya Gisel, dia bawahnya gue atasnya ini. Oh iya, boleh. Kita iya. Wah, ini ada komen nih. Host yang baru lebih oke nih katanya. Ah, mantap banget. Itu yang kita tunggu. Dari viewer kita ya, bernama Martohab Matondang. Ini Martohab suruh diem. Oke, kepada Martohab ya disuruh diem sama Abdulgani ya. Oke. Sekarang Gani jagain woi. Keren banget Gani sekarang. Applause buat Gani. Kenapa tiba-tiba plus buat Gani? Sebagai conqueror, asik. Dari Gani, dari Yayas ada closing statement? Mungkin kan lu sebagai hukuman lu udah meninggalkan kita sama dua kali. Oke. Menurut gue kayak masker ini mengajarkan kita untuk lebih menjaga mulut ya. Menjaga mulut. Iya. Yeah. Selain kita mungkin dari virus juga biar lu nggak baik ngomong, anjay. Siap. Karena siap, diam itu emas ya kan ya. Iya. Coba lu diem lu investasiin. Ayo. Diem investasi. Betul. Mungkin itu topik selanjutnya. Investasi. Investasi di usia muda. Di kala pandemi. Ya. Bebas finansial di usia muda. Iya, sabi. Sabi banget. Oh ya, mungkin ada yang mau penonton, ada yang mau komen. Less than one minute. Closing. Ya, lu closing. Bagi teman-teman semua, bagi yang mau request tema bisa di bawah, dan mau jadi bintang tamu request. Juga bisa kontak salah satu dari request, kami. Iya, bintang tamu. Iya, request. Atau nggak request, iya request. Mau, cek gue mau ini dong. Request host baru mungkin. Mungkin, bisa. Ya, sampai ketemu di Ngabuburit Show berikutnya, jam 4.50 sampai 5.20. Di hari, berapa berarti hari Rabu. Rabu. Hai Rabu. Jangan.